Wirid atau bacaan cepat mendapatkan pertolongan dalam hal ekonomi, ya. Ini boleh Anda lakukan ketika Anda terdesak, dalam keadaan terdesak itu bagaimana besok ada tagihan sekian, ada orang bank nanti, ada angsuran bulanan, di mana saya sudah berusaha kesana kemari tapi tidak bisa. Ini sebenarnya ada beberapa amalan, ada beberapa cara untuk menolong hal itu. Kalau kiai-kiai biasanya itu membaca Al-Waqiah ketika malam hari, surat Al-Waqiah, ya. Tetapi ada yang memanfaatkan membaca surat Al-Fatihah 313 kali di malam itu. Misal, terus ada yang nanti jadwal orang nanti dari bank di bagian di marketplace, ya, ada Shopee, ada Tokped, atau tagihan dari teman Anda, tetangga Anda, Anda bisa membaca surat Al-Fatihah 313 kali. Dikhususkan agar Anda mendapatkan pertolongan dalam urusan itu. Nanti ketika misalnya berkaitan dengan hutang, Anda harus membayar, misal ketika mengamalkan itu, belum tentu Anda langsung mendapatkan uang itu banyak, belum tentu. Bisa jadi nanti tidak jadi atau dia luluh. Dan beberapa hari kemudian Anda mendapatkan uang yang siap untuk Anda berikan kepada petani atau angsuran itu. Bisa jadi Anda secepatnya mendapatkan uang. Intinya ini amalan supaya Anda bisa mendapatkan solusi, ya, dalam waktu yang sangat mendesak. Nah, tetapi amalan-amalan itu akan bisa terjadi, benar-benar terkabul, apabila ketika Anda membaca itu, Anda berusaha mengingat Allah. Anda harus berusaha mengingatnya, seingat-ingatnya, sesuai dengan cara Anda sendiri, ya. Jangan ketika membaca itu Anda ingatnya uang. Anda ini berdoanya kepada Tuhan atau kepada uang. Begitu. Kebanyakan doa tidak berhasil itu. Misalnya saya ingin kaya, saya ingin mendapatkan pertolongan secepatnya berkaitan dengan kamu supaya tagihan besok saya bayar, begitu. Yang Anda ingat justru uang. Wah, ingat 100 ribu, ingat 50 ribu, ingat uang kebanyakan, seperti itu konsepnya. Anda berdoa itu memohon kepada Allah. Entah bagaimana caranya Anda mengingat Allah itu benar-benar khusyuk. Nah, setelah itu Anda pasrahkan. Oke, Anda paham? Semoga ini bermanfaat.